format itu tenar dan terkenal, dan ini adalah gue main sekarang karena ya buat ngisi video buat hari ini, karena di untuk video game internet kasus sebenarnya nggak bisa sama sekali gue record, nggak bisa. Ternyata itu bukan salah recordannya tapi salah gamenya guys, jadi gue nggak bisa nggak bisa record lagi dengan game itu. Jadi kita akan main game Minecraft aja sekarang, dan sekarang situasinya berbeda, bukan Minecraft biasa, tapi sekarang kita akan main game Minecraft dengan map Sandrina Horror The Killer 1, my friend. Wow, game Sandrina di game Minecraft, teman-teman. Penasaran gimana? Langsung aja ya, kita akan bermain, dan depan kita sudah ada lobby dengan di game Sandrina tersebut. Ya ampun, gua kangen banget sama si Mrs. Sandrina. Oke, langsung saja ya. Bener-bener ini tuh game Minecraft, sumpah nih, kalian bisa lihat sendiri itu kotak-kotak ya. Tapi di depan itu sudah ada yang menunggu kita, my friend. Langsung aja ya, pasti kalian tidak sabar, dan langsung saja kita tekan. Dan sama seperti game Sandrina, kita harus memilih chapter pertama dong, karena yang lain gak bisa. Dan ya, agak ini sih apa, bug-nya masih ada, cuman tuh. Nah, teman-temanku sekalian, sama persis kan dengan game Sandrina, tujuannya sama juga, mencari buku. Wow, jadi untuk teman-teman yang suka dengan game Minecraft dan juga gua bermain game dengan map horror, langsung kasih like dan komennya teman-teman, langsung saja kita akan bermain ya. Oke teman-teman, seperti biasa waktu game Sandrina yang dulu gua pernah mainin, gua di sini ya, lewat ke belah kiri terlebih dahulu. Wow, sama bro, sama teman-teman, kalian bisa dengar sendiri, sumpah suaranya itu sama banget. Oke, sini gua agak kurangnya sedikit ya. Oh, ini apa nih, buku kah? Equip. Ah, ini apa? Nah, dapat satu buku. Oke, hampir sama kan teman-teman, sama sumpah. Cuma suaranya tadi agak telat aja ya. Kita akan berjalan lagi seperti biasa, kita tengok. Oke, tidak ada apa-apa ya. Gua kangen banget main game kayak gini, Minecraft plus ada situasi horornya teman-teman. Gua suka game horor bro. Gue padahal udah pernah main game Sandrina, kenapa gue masih takut ya? Maklum guys, udah lama nggak main, jadi ya maaf ya. Oke, kok nggak hoki ya? Gue perasaan di situ dapat buku satu juga. Tapi mungkin hoki dia udah datang dua kali ya. Oke. Ada kiri dan kanan seperti biasa, kita akan ke kiri terlebih dahulu. Nah, kita akan lurus terlebih dahulu aja ya. Coba cek. Wih. Sebentar. Wow. Oke. Kena poison apa? Woi, depan. Ampun, Mbah. Ampun, hei. Oke. Enggak ada apa-apa tadi. Wush, tuh suaranya telat tapi sayangnya ya. Tuh gua kaget sih. Tulis lo kampret. Tos. Tuh yuk, nah poison gitu loh. Kita cek di sini. Oke, langsung ya. Kita cek lebih dahulu dia ada apa-apa. Ucis masih aman. Cek terlebih dahulu, ini ruangan dia besar banget bro. Wow. Aduh nyangkut. Oke, seperti biasa. Bercak darah. Saya tahu itu. Door is low. Oke. Ini apa sih? Buku ya, bener ya. Oke teman-temanku sekalian, tadi ada yang pergi, ini kelok ya tadi ya.
Bonus lock. Oke. Okay. Okay. Kita belum nemu kunci sama sekali di sini. Wih. Masih kaget loh. Masih aman. Cuma tadi kagetin aja sama laba-laba tadi. Si kampret kan. Padahal jalurnya masih sama loh. Cuman bukunya itu gak hoki banget gua. Ya ampun. Padahal di game selanjutnya aku hoki banget sih. Ini apa? Ya udah kebuka pintunya. Buka aja. Gak ada buku sama sekali loh. Weh, alamak. Ah, ngezoom loh. Sialan. Tuh, ah kunci. Kuncinya gede banget ya. Bisa lagi ambil lagi gak? Gak bisa dong. Mungkin bisa ambil lagi. Jantungan pak. Jantungan saya. Yang ruangan berdarah sih yang belum gua cek. Ush. Oke, kok jadi pumpkin ya? Oke. Lah kalau begitu. Oke, sabar. Ini dia kuncinya. Iron ingon. Kita akan pergi ke ruangannya ada cadarannya. Ini dia. Kalian buku di mana buku nah ini dia buku mantap bukunya mantap sekali dua ya sih sayangnya nggak dapatnya cepet gitu loh. Sekarang kita akan fokus untuk bermain ya, semoga aja ini aman ya, depan nggak buntu kan. Aman guys, aman. Ya, ada pintu. Open sesame. Ruangan perpus ya. Harusnya ini ada buku ya. Harusnya sih ada buku. Suara si nenek tuh. Nah ini dia buku, mantap. Kan gua udah bilang ada buku pasti. Ambil. Nah, tiga. Ini lemari, kita buka, barangkali ada buku, lumayan bro. Nah, kunci, lumayan. Ya, kok pending? Ya, kuncinya mana? Nah, ini dia. Ya ampun, kira. Gak tahu gua. Ini apa? Oke, sekarang kita akan pergi, keluar lagi. Merinding, pak, sumpah. Game Minecraft kayak gini aja udah serem banget ya. Sumpah loh, parah. Cuman sound efeknya aja yang agak telat ya. Untuk kemunculan si Slenderman-nya. Cuman gua kaget banget sumpah sih. Gak bohong gua, kaget. Oke. Sepertinya udah habis. Wih, biar gak zoom. Nah. Caranya gitu guys, biar gak nge-zoom ya. Spot jantung saya. Tadi sini udah gua cek. Tapi kok cuma dapet 3 ya? Betul banget ya. Udah gua bukain semua. Dan sekarang kita akan kemungkinan kita akan kemana nih? Lurus lagi kah? Oke, masih ada ruangan. Oke. Terus gak ada apa-apa yang lewat. Oke, aman cuy, aman. Oke. Masih aman. Oke. Woi! Kenapa muka Slenderman ada depan mata gua? Ya ampun teman-teman. Oke, kita ambil kuncinya lagi. Mantap. Wih. Selalu depan mata loh. Emang gak ada bedanya ya. Di game mana aja selain dunia yang asli atau di sini tetap aja bikin kaget. Buntu di situ buntu, oke.
Gua ada dua kunci sih. Harusnya masih ada pintu yang kekunci di sini. Oke, ini gua udah cek apa? Nah, gua cek udah nggak ada sama sekali buku di sini. Yap, tidak ada buku, guys. Kita langsung aja. Kemana ya? Kita kembali aja sih harusnya. Karena di sini kayaknya udah semua. Oke, ini masih kebuka. Duduk. Oh iya, kebuka sudah. Berarti kita sudah berkeliling di sini. Nah, sekarang kita akan kayak lurus ke depan ya. Seperti cara kita di video selanjutnya. Dari kiri, depan. Seberatu punten atau seberatu punten. Depan-depan masih ada pintu. Seberatu punten. Oh, kunci bilang dong. Nah, itu dia buku yang kita cari, teman-temanku sekalian. Ini dia, mantap. Wisho. No, no, no. Oke. Tidak ada buku lagi. Karena sudah mentok di situ. Oke, berarti ada satu ruangan lagi di sebelah kanan atau sebelah kiri. Sekarang kita akan ke sini. Apakah buku, empat buku ada di sini? Seharusnya sih ada ya, teman-teman. Langsung saja kita akan cek. Kita akan bentok kah? Nah, ada buku kan. Untung gua cek di sini. Ambil, nice. Ada selendernya, untung gua ngeliat. Ah, mukamu jelek ya. Si manusia ini yang, oh, gua tahu. Ini area yang ada. Ini, Pak. Itu muka slendernya kok gitu ya, kok bikin serem aja ya. Ini ruangan sih. Coba kita cek sebelah kiri. Seharusnya tadi muter dari yang ruangan sebelah sana ya. Kita akan sebelah kanan aja. Ini apa? Nah, ini jalan keluar kah? Oh iya. Salah, Pak. Woi. No, no, no. No, no. Oke, sudah ada. Tinggal tiga lagi, Bos. Tiga lagi. Oke. Berantakan, Bro, gara-gara tadi dikagetin si kampret. Sumpah lo. Janganlah foto slendernya yang itu. Ah, sebel. Tadi pojok udah belum ya? Oh, udah. Yang belum kita cek sebelah sini sih. Oke. Tiga lagi. Oke. Mentok. Oke. Kalau mentok, terus kita gimana dong? Oke. Nggak bisa, nyata. Terus kita harus kemana dong? Kan udah semua. Iya, udah semua, Bro. Woi, ini pakai kunci nih. Nah, kan betul. Guys, ada buku, ada buku. Biar nggak sia-sia. Oke, ada buku situ, mantap. Oke, guys, dua lagi. Harusnya ada di ruangan sebelah sini sih. Ruangan sebelah sinian. Gak mungkin gak ada. Ini buku, gak ada. Oke. Dua lagi. Oke, gue tarik nafas dulu. Teman-teman. Karena kurang ajar ya tadi. Yang dikeluarin bukan slendernya, tapi fotonya. Yang dimana fotonya itu udah serem banget ya. Lemari. Nah. Ya kunci, berarti ada satu ruangan lagi yang belum kita ambil. Ini kuncinya. Kuncinya mana? Nah, ini dia. Nah, itu dia buku kita. Ada sendirinya tapi kita enggak lihat.
ada satu ruangan lagi yang masih dikunci pasti. Fix ini sih. Di ruangan sebelah sini sih. Aduh, enggak ada ruangan lagi. Monyong, minggir. Enggak. Muka lu jelek, muka lu jelek. Ah! Enggak, jangan meninggal. Yah. Ya ampun, game over. Yah. No. Enggak kan? Enggak game over kan? Itu cuma oh, balik lagi, guys. Oke, balik lagi ternyata. Balik lagi, cuy. Oke, ternyata nge-spawn balik ya. Wow, ini lumayan sih. Jadi, which is kita bisa ini lumayan. Tinggal cuma satu cari buku lagi loh. Untung aja. Sumpah lu. Tapi sini udah enggak ada buku sama sekali. Ruangan mana yang masih dikunci? Kayak ruangan yang sebelah sana, di sebelah kiri. Waduh, apa kita belum explore semuanya ya? Nah, ini begitu deh. Wow, tuh. Kan kita udah explore semuanya loh. Sini kita udah ambil. Ini kita udah ambil di sini satu. Tapi mana lagi ya? Si kampret, aduh. Untung nggak ngulang dari lagi sampai nol. Ini kan gue udah dapet sini. Oke, ruangan sini udah gue buka. Coba kita cek lagi deh. Takutnya ada yang nyelip atau gimana. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini gue kayaknya gak kurang teliti nih. Karena kurang teliti begini deh. Oke, disini nih ada laba-laba nih, sih kurang ajar nih. Mana? Gak datang. Oke, bagus. Oke. Untuk woish. Woi. Oke, atau kita belum cek di ruangan sebelah sini ya? Oke, kita coba cek ya. Oke. Pintu. Buntu, bro. Woi. Ada belakang. Enggak, ya. Ampun, game over. Ruangan mana dong? Yang masih terkunci ya teman-teman. Kalian lihat nggak teman-teman? Oke, kita balik lagi. Oke. Sepertinya dia nggak main-main sama kita ya. Sudah tidak main-main dengan kita. Awalnya dia main-main sepertinya ya. Karena kalau nggak main-main dia nggak mungkin bunuh kita dua kali sih. Jadi kita langsung aja. Tadi di ruangan sebelah situ gue buntu ya. Oke, berarti nggak boleh ke sebelah kiri lagi, kanan lagi. Nih dari ruangan sini nggak boleh ke sini karena sudah buntu. Oke, terus di sini yang belum kita cari itu di ruangan mana, teman-temanku sekalian? Oh, kanan belum gue kayaknya deh. Udah. No. Aman. Oke, sialan. Oke, kita coba cek. Oh, ini kah? Oh, ya. Oke, buku mana buku? Nah, ini dia. Oke. Ini dia jalan kebebasan kita, teman-teman. Well done. New run to exit the door. The exit door. Salah. Santai. Kita akan keluar kok. Sebentar. Aduh. Sebentar. Please gak muncul kan? Gak muncul please. Oke. Sabar. Saatnya kita akan keluar. Terus kita akan selesai ini game ya. Ya sebentar lagi cuy. Jadi tunggu. Sebentar. Tonton sampai habis teman-teman. Sialan, gue mati dua kali kan. Gimana guys, menurut kalian seru nggak dengan map horror kayak gini? Kalau kalian suka, gue bakalan bermain yang lainnya, map horror yang lainnya ya. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan pergi dari rumah si Slenderman nih. Exit. Nah, bebas Slenderman. Dadah. Eh, gak ada suaranya.
Congratulations. Tuh baru ada suaranya. Aduh, selamat Pak. Oke, kita baca dulu. Shout out. Oke, thank you for playing my first map. Oke, the school. Thank you yang sudah buat map Slendrina the host ini. Oke, thank you banget. Siapa sih? Thanks for watching, playing Credit Core Dark Power 202. Oke, okay. And developer. Oke, okay, terima kasih untuk map horror kali ini. Thank you banget dari si Dark Power 202 yang sudah membuat game ini. Ini game bagus sih, sumpah. Cuman kekurangan dari game ini cuman sound effect-nya aja yang enggak pas. Jadi ya, kita support aja, semoga dia bikin map yang lebih bagus lagi nanti ya, dan suaranya itu pas. Jadi thank you banget ya udah nonton video kali ini, dan kita akan ketemu lagi di next video, teman-teman. Ya, di mana kita akan bermain dengan map yang baru lagi. Dan terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa, and dadah!